Hi guys, welcome back into my YouTube channel. So today we're gonna discuss about food for dogs. And as you know, I have dogs. This is my dog, Po. Po basically eatnya adalah makanan kering ataupun daging secara langsung. Nah, di belakang aku sudah ada dari Happy Dog, ya. Dan I'm gonna show you two variants of Happy Dog. The first one, Happy Dog yang natural crop, lab and raised. Nah, ini the second one, ini dari beef. Jadi beef and rice, this is lamb. But I'm not gonna review for Happy Dog, okay? So I'm gonna review about Kin products. As you know, Kin, already many people try to use Kin product. Kenapa sih? Nah, Kin itu banyak, mulai dari rabbit, ya, dari turtle, dari beef, dari chicken, lamb. Lamnya ada lamb yang pakai sayur-sayuran sama lamb yang campur daging juga. Oke, ini aku sudah punya yang beef, oke. This is komposisinya ada bean, ada green trip, ada beef heart, beef liver, beef kidney, ada beef bone, raspberries, cranberries, flaxseed, ya. Ini lengkap banget guys, ini dari Kin. And then the next-nya, aku juga punya yang another. Okay, ini dia, ini lamb. Lamb yang ini adalah lamb beef and spinach. Okay, jadi aku beli 3 pack dan aku memang taruh di freezer. Dan kalau mau makan, kita keluarkan 40 menit sebelumnya, baru kalian bisa makan. Nah, satu plastik ini bisa untuk ukuran anjing seperti Po, bisa 2-3 kali makan satu bungkusnya. Dan aku juga menggunakan produk ini. Apa sih ini? Ini ada Golden Boost, adalah turmeric powder, ya, untuk bentuknya powder, jadi lebih gampang. Nah, karena aku biasanya juga masukin di kulkas, jadi untuk digunakannya aku harus keluarkan dulu. Oke, isinya kayak gini guys, ini powder. Nanti kita tuangkan di dalam bowl-nya. Jadi sudah ada sayurannya, ya. Yang ini 90% meat, bone and offal, 10% vegetables, no preservative, no grains. Jadi bagus banget. Tapi ini raw ya guys ya. And then kalau mereka makan gak cuma sayuran, dog food, golden booster ginger, turmeric. Kita juga kasih yang namanya minyak ikan. Aku kasihnya 2, kalian bisa kasih langsung ke mulutnya atau dibuka di makanannya. Oke? Dan kenapa sih aku pilih untuk dari Kin product? Karena Kin product itu baik. Po ini makannya pemilih banget. Tapi sejak makan dari Kin product ya, nafsu makannya bertambah, berat badannya lebih bagus, bulunya lebih bagus ya. Jadi dia mengalami pertumbuhan yang signifikan bagus, baik. Oke, meet Po, look at that. Lagi bersih-bersih. Nah, untuk Po sendiri, aku rutin kasih yang namanya obat cacing, sama juga yang namanya anti kutu. Kenapa? Karena Po ini traveling outside. Travelingnya padahal Jakarta Utara cuma radius 1-2 km. Tapi kan kalian tahu kan, di luar itu banyak sekali yang membahayakan seperti kutu, ya. Apalagi kalau ketemu anjing-anjing lain yang belum tentu majikannya telaten, berbahaya banget. Jadinya aku sangat konsisten untuk memberikan setiap kalau obat kutu 2 bulan sekali, obat cacing ya 6 bulan sekali. Oke,
Oke guys, untuk makanan kalian pantengin terus di Ajong atau Baventius YouTube channel. Thank you and God bless you.